Halo semuanya, bertemu lagi dengan saya Abah Irwan di channel Sanggar Nganis. Di video kali ini kita akan menggambar binatang laut. Apakah itu? Binatang lautnya adalah kuda laut. Oke, sebelumnya persiapkan dulu peralatannya ya, buku gambarnya, pensilnya, spidolnya, dan krayonnya. Dan jangan lupa, yang belum subscribe, yang masih merah tanda subscribe-nya silahkan ditekan dulu ya. Dan jangan lupa tanda jempolnya juga ditekan. Oke, kita mulai saja menggambar kuda laut. Baik, kita mulai saja menggambar kuda lautnya. Pertama kita bikin bulat dulu sini ya. Bulat. Posisinya agak ke atas ya. Jadi kertasnya berdiri ya. Kertasnya berdiri nih. Ya. Kemudian kita bikin bulat sini. Bulat. Tengahnya juga ada bulat lagi. Ini kasih hitam. Oke, kemudian ini kita kasih garis. Kita kasih lengkung 2, 1, 2. Sambung lagi. Oke, bagian ini kita hapus. Oke, kemudian kita bikin mulutnya ya. Perhatikan. Lengkung ke atas, lengkung ke bawah. Set, berarti di bawah mata. Kita kasih lengkung. Nah. Kemudian di sini kita kasih garis miring ke bawah. Kita kasih garis ke bawah, terus belok. Kemudian ke bawah, lengkung, terus. Oke. Sekarang dari sini. Terus ke bawah, terus ikuti lengkungannya, semakin mendekat, semakin kecil, sambung. Oke, seperti itu. Kemudian di sini kita kasih perutnya. Oke, di sini kita kasih siripnya. Miring ke atas, miring ke bawah, disambung. Oke, kemudian di sini juga garis ke atas. Garis miring, sambung pakai lengkung. Oke, sini kita bikin siripnya lagi. Oke, ini ada garis-garis di siripnya, ini juga sama. Oke, sekarang kita bikin sini lagi siripnya lagi, ada lagi. Ini ada suasana dasar laut ya. Dasar lautnya biasanya ada rumput lautnya. Lengkung panjang. Begini lagi di sini agak panjang lagi. Up, berhenti di situ. Kita sambung pakai lengkung agak besar lagi. Oke, di sini boleh juga kita bikin lagi. Seperti itu ya. Ini boleh ada gelembungnya. Ada yang besar, ada yang kecil, ada yang sedang. Kemudian di sini kita kasih garis. Agak jauhan satu lagi, agak jauhan lagi. Ini nyambung ya sini. Nah, 3 aja ya. Jadi jauh-jauh, jangan dekat-dekat, agak jauhan. Oke, sekarang kita kasih tebal dengan menggunakan spidol. Oke, sekarang kita warnain. Pertama kita warnain kuda lautnya dulu ya. Kuda lautnya boleh warna apa aja, boleh warna oranye atau warna pink juga boleh, warna ungu juga boleh. Ya, jadi kalau saya akan menggunakan warna pink aja. Ya, kita menggunakan warna pink tua nih. Ini seperti ungu ya.
Ini sebenarnya pink tua nih. Ini pink tua, ini pink sedang, yang ini pink muda. Nah, nih ya. Ini sama pink tua dulu bagian pinggirnya. Bagian punggungnya sampai ke ekor cuma separuh aja ya, seperti ini. Oke, kita bersihkan dulu. Kemudian kita menggunakan warna pink sedang. Jangan terlalu banyak ya. Nah, di pinggirnya aja. Supaya nanti kalau ke dicampur warna pink muda tidak langsung mencolok ya. Tidak terlalu mencolok dari tua ke mudanya. Jadi ada pink sedangnya dulu. Ini kemudian ini juga kasih ekornya karena kecil ini sampai sini aja. Oke, sekarang dengan pink muda semuanya. Perutnya kita kasih warna coklat sedang ya, bagian bawahnya dulu. Kita campur dengan warna salem atau warna krem. Untuk siripnya kita pergunakan warna oranye muda. Belah sini dulu ya. Kita campur dengan menggunakan warna kuning. Diaduk-aduk biar nyampur ya. Diaduk-aduk seperti ini biar nyampur. Di lemongnya kita menggunakan warna biru. Bagian bawahnya dulu ya. Kita campur menggunakan warna putih. Oke, untuk rumput lautnya bisa menggunakan warna hijau tua dulu ya. Kita campur dengan hijau muda atau hijau sedang. Hijau sedang dulu ya. Thank you.
kemudian hijau muda. Oke, untuk ini kita bisa bikin dengan warna ungu ya. Rumput lautnya, kalau di laut itu kan biasanya tanamannya warna-warni ya, warnanya mencolok-mencolok. Kita pakai warna ungu muda. Oke, untuk ini apa daratannya pasir lautnya kita menggunakan warna coklat dulu ya, coklat tua bagian bawahnya dulu. Kemudian coklat sedang. Kita campur dengan menggunakan warna ini, kuning keju ya, warna krem. Kita campur. Oke, sekarang tinggal airnya, lautnya. Nah, dari bawah dulu kita menggunakan warna biru dongker. Kita kasih dulu nih bawahnya dulu. Kita pakai warna biru muda. Ini
boleh semuanya ya, sampai atas. Kalau capek berhenti dulu ya, istirahat dulu, nanti boleh dilanjutkan lagi. Jangan terburu-buru ya, biar hasilnya bagus. Ingat pegangnya jangan di sini ya, tapi maju di sini, nih deket sini biar nggak patah. Oke, selesai gambar kuda lautnya. Sampai ketemu lagi di gambar berikutnya.